Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku itu pengen bahas tentang efek setelah ber-KB. Jadi buat kalian yang pengen tahu, pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, jadi sebelum aku cerita panjang lebar, di sini aku pengen ngasih tahu ya buat teman-temanku, sorry banget kalau kalian itu ilfil ngelihat video aku. Soalnya di video kali ini aku itu pengen ngebahas yang sesuatu yang sebenarnya itu kalau dibahas itu gimana ya? Serasa iya apaan sih? Nah, kayak gitu. Jadi pokoknya buat orang-orang yang kenal aku, sorry ya kalau aku harus ngebahas yang kayak gini. Terusnya lagi di sini juga video ini bakal aku setting untuk umur 18 tahun ke atas. Soalnya kenapa? Di video kali ini itu pengen ngebahas tentang obrolan orang dewasa. Jadi buat anak di bawah umur itu belum pas kalau nonton video kali ini. Nah, kayak gitu. Nah, di video kali ini aku itu pengen ngebahas setelah KB itu efeknya itu bagaimana di badan kita. Jadi aku pengen ngasih tahu ke kalian, jadi yang aku rasain dan kalian rasain juga pastinya. Jadi mumpung si Bintang lagi tidur, jadi aku pengen bikin video buat kalian. Jadi efek setelah ber-KB. Nah, biasanya nih ya, berat badan itu naik, ya kan? Ibu-ibu pasti berat badannya itu naik. Selain efek dari KB, kalian juga pasti males untuk diet. Nah, kayak aku gini ya. Jadi setelah nikah itu badannya tuh udah yang bener-bener kayak tronton, ya kan? Jadi bener-bener gede banget. Ditambah KB, jadi bener-bener udah gak berbentuk nih badan. Terusnya lagi, siklus menstruasi biasanya bisa panjang, bisa pendek. Pokoknya itu tidak teratur. Dan biasanya juga apa sih namanya, efek dari KB itu ini nih yang paling mengerikan ya. Jadi mengerikan untuk ibu-ibu. Jadi efek dari KB itu bisa mempengaruhi gairah seks. Nah, kayak gitu, bisa mempengaruhi gairah seks. Dan aku benar-benar ngerasain, benar-benar nafsunya itu benar-benar. Nah, pokoknya kayak gitu ya. Nanti bakalan aku jelasin ya. Jadi di sini efek dari kalian KB, kalian itu selain berat badan bisa apa sih namanya, bisa gendut, bisa menstruasinya itu jadi tidak teratur, nafsunya itu berkurang, bahkan kadang kita moodnya itu tiba-tiba berubah. Nah, jadi di video kali ini aku itu pengen ngasih tips untuk ke kalian ibu-ibu yang ngalamin problem yang sama yang kayak aku alamin. Jadi untuk gendut mungkin gimana kalian ya, jadi kalian bisa ngatur pola makan, olahraga kalau memang kalian pengen badan kalian itu bagus meskipun kalian ber-KB ya. Cuman efek KB yang paling mengerikan untuk ibu-ibu itu biasanya gairah seks berkurang atau istilahnya nggak nafsu. Nah, kayak gitu ya. Jadi setelah efek KB-nya itu benar-benar masuk di tubuh kita, itu tuh membuat kita itu jadi nggak nafsu berhubungan dengan suami. Nah, kalian pasti ngerasain kan? Tapi kadang ibu-ibu itu tidak ngeh kalau kalian itu nggak nafsu karena efek KB. Nah, kayak gitu. Nah, biasanya kalau perempuan itu sedang kecapean, ngurus anak, atau sedang stres, mungkin masih nyambung ya, kalian ngerasa waktu pas suami kalian itu ingin, kalian itu ngerasa kalian itu nggak nafsu. Nah, cuman kalau misalkan efek dari KB itu bener-bener aku ngerasain banget, nafsunya itu bener-bener beda, bener-bener beda, dan rasanya itu bener-bener kayak kesiksa. Jadi kesiksanya gini ya, mohon maaf nih ya. Jadi kalau misalkan suamiku ngeklik video ini, suamiku bakalan tahu alasan-alasannya kenapa. Jadi aku jadi pengen cerita nih ya, mohon maaf. Sebenarnya hal kayak gini itu nggak perlu diceritakan ke orang-orang. Cuman berhubung ini ada ilmunya, jadi aku bakalan share ke kalian. Jadi kalau misalkan efek dari KB itu kan banyak ya, selain kadang pusing, kadang gendut, kadang bisa jadi gendut, bisa efek
apa gairahnya itu jadi berkurang, terus kalian juga moodnya berubah-berubah. Cuman di sini yang paling ditakutkan oleh ibu-ibu, gairah seksnya itu berkurang. Nah, jadi sebelum aku paham tentang ini, aku tuh sebenarnya mikir. Jadi selama 2 bulan aku mikir, bahkan aku nggak berani cerita ke orang-orang. Padahal aku sebenarnya pengen share ke orang kenapa aku jadi begini ya. Jadi yang aku rasain, setiap kali suami kepengen, aku tuh kesiksa. Bener-bener kesiksa. Padahal aku nggak ngerasa lagi sebel sama suami. Suamiku juga baik banget, minta apa aja dikasih, diajak main. Tapi waktu pas suami lagi kepengen, aku tuh kayak males. Sampai aku pernah di titik, kalau misalkan malam nih ya, suami udah kelihatan misal pengen, aku itu mohon maaf ya suami, jadi aku, kamu pasti bakalan tahu alasannya setelah nonton video ini. Jadi aku tuh pernah nyampe cuci piring, bersih-bersih nyampe jam 11 malam, 12 malam, hanya berharap suami aku tuh tertidur. Saking aku tuh gak mau. Jadi sampai yang pernah sampai aku obrolin ke suami, jadi aku nyampe ngungkapin, aku tipe yang orang yang ibaratnya aku pengen suamiku tuh paham. Jadi aku ngomong ke suami, jadi ya kalau misalkan aku lagi gak pengen, kamu ngerti ya. Soalnya kenapa, kalau misalkan aku lagi gak mau dipegang kamu juga, aku kayak dipegang orang lain, rasanya kesel, pengen marah, dan aku tuh kesiksa. Bener-bener aku tuh kesiksa. Dan aku juga tipe pasangan yang kalau misalkan suami istri lagi misal mohon maaf berhubungan, jadi aku gak masalah. Aku tidak merasakan enak, yang penting suamiku itu merasakan enak. Jadi aku tidak menuntut merasakan enak. Kan ada tuh ya perempuan yang kayaknya tuh rugi kalau misalkan dia juga gak ngerasain enak. Nah, kalau aku gak kayak gitu. Jadi yang penting suamiku tuh bahagia, aku gak masalah, aku gak enak. Jadi aku sempet ngejalanin kayak gitu karena efek dari KB. Sebelum aku paham kalau itu efek KB, aku tuh berpikir, kenapa aku begini? Apa aku udah gak sayang ya sama suamiku? Apa aku udah, apa ada yang konslet ya dari diri aku? Kenapa kalau misalkan setiap kali suami mau, aku tuh kayak yang malah sedih, bukannya seneng, malah kayak yang sedih. Bener-bener kayak yang gak nafsu, nyampe yang bener-bener di titik yang aku tuh pura-pura bebenah, biar suamiku tuh tertidur, nyampe malam, aku ingat banget. Dan setelah nonton ini pasti suamiku tahu, aku mohon maaf ya. Jadi di sini ilmunya kayak gitu ya, jadi intinya kalian itu efek KB, bukan karena lagi sebel sama suami atau suaminya apa gimana-gimana, bukan. Jadi itu efek dari KB itu kayak gitu. Jadi pas aku paham, aku berpikir selama 2 bulan. Berpikir sampai aku cari tahu, oh ternyata tuh ini efek KB, bukan gara-gara di apa ya otakku lagi konslet atau suamiku gak baik, bukan. Ternyata ini efek KB yang benar-benar mempengaruhi gairah seks kita. Jadi kita tuh benar-benar gak nafsu sama suami kita, dan itu tuh suami tuh kasihan banget. Dan bagusnya aku tuh punya suami yang sangat-sangat-sangat ngerti dan baik soal hal kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku ngerasa gak nyaman atau ngerasa dia udah tahu kalau aku tuh gak mau, dia itu gak yang marah. Cuman dia pergi ninggalin aku, misal bukan ninggalin yang kayak marah, bukan. Jadi kayak gak ngedeketin aku lagi, nah kayak gitu. Dan waktu pas dia pergi, aku tuh ada perasaan sedih, pengen nangis, yang kayak yang kecewa. Tapi kalau dia mau, aku gak mau. Tapi kalau dia pergi, misal pindah kamar ya, ngejauhin aku tuh juga gak mau kayak gitu. Jadi bener-bener gimana ya, pusing kan ngejelasinnya juga aku. Jadi kayak gitulah. Jadi di sini buat ibu-ibu, aku bakalan ngasih tips ke kalian, gimana cara kalian itu bisa melayani suami saat kalian itu tidak bergairah. Ini ilmu ya, bukan hal kejelekan. Yang sebenarnya agama melarang kita untuk menceritakan hal kayak gini. Cuman berhubung ini itu ada ilmunya, jadi aku bakalan share ke kalian. Semoga rumah tangga kalian itu jadi baik. Karena berhubungan suami istri itu kelihatannya itu apa ya, kayak yang gitu doang, tapi itu sangat-sangat mempengaruhi rumah tangga kalian. Karena di otak suami itu ya kayak gitu, dan kita tuh perempuan ya wajib melayani, dan kita itu tidak boleh menolak. Tidak boleh menolak karena itu dosa. Dan aku juga pernah ngalamin kayak gitu, dan aku ngerasa aku tuh dosa sama suamiku. Dan
suamiku tuh bener-bener yang nggak tipe marah. Kalau kita aku nggak mau, dia nggak marah, cuman dia pergi ngejauh. Dan aku tuh sedih kalau dia ngejauh dan aku nggak mau. Terusnya lagi nih ya, suamiku sampai pernah kayak mungkin dia kepikiran ya, kenapa ya jadi kayak begini ya istriku ya. Dia kayaknya mikir kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia ada video tentang misalnya istri menolak suami saat meminta berhubungan, itu tuh dosanya gede. Dan suami tuh ngeliatin ke kalian tuh, yang lihat dia ngomongnya sambil tersenyum. Habis itu dia dipasang di status misal di WA. Dia berharap banget aku tuh baca biar aku tuh tahu kalau kita menolak suami itu tuh dosa. Nah, aku tuh paham, cuman dari situ aku belajar. Aku cari tahu gimana caranya aku bisa mengendalikan situasinya kayak gitu. Jadi aku mau ngasih tips ke kalian. Jadi kalau misalkan kalian sedang KB dan problem kalian itu ngerasa gairah seks kalian itu berubah, kayak gak nafsu, kayak yang disentuh suami itu udah kayak disentuh orang lain, cuman kita itu gak bisa nolak, dan kita tuh pas ngejalaninnya itu tersiksa, bener-bener yang kayak ya Allah, lagi gak mau tapi disuruh mau, kan rasanya itu bener-bener gak enak. Cuman sekarang aku punya tips. Jadi kalau misalkan kalian sedang ngalamin hal kayak gitu, yang pertama-tama yang kalian lakukan adalah kalian itu kalau sedang tidak bergairah dengan suami, jangan berfokus sama tidak maunya itu. Jadi itu tuh dari pikiran kalian itu juga ngaruh. Jadi kalau misalkan kalian lagi gak mau, terus kalian berpikir kayak yang gak maunya itu salah, jadi kalian itu harus menghilangkan rasa gak maunya itu. Jadi kalian itu bisa mengingat-ingat waktu kalian itu masa-masa pacaran, masa-masa yang indah-indah itu, bisa meningkatkan rasa ingin untuk berhubungan dengan suami. Jadi kalian tuh harus nyari cara ya, biar kalian itu gimana nih, jangan cuman diem aja. Apalagi ada loh banyak tipe orang yang gak bisa ngungkapin perasaan yang kayak gitu ke suami. Jadi ujung-ujungnya kalian itu bakalan berantem sama suami, dan suami itu merasa terhina saat kalian itu menolak. Jadi kalau misalkan kalian udah pernah menolak, suami pas mau minta, suami mending pergi aja. Jadi ngehindar, daripada ditolak dia kan juga malu kan. Jadi di sini penting gak penting, tapi penting banget demi utuhnya rumah tangga. Nah kayak gitu. Jadi terusnya lagi nih ya, selain kalau misalkan pas lagi berhubungan kalian itu tidak nafsu, kalian itu jangan berfokus pada tidak nafsunya, tapi kalian langsung ngebuang rasa gak maunya itu dengan cara membayangin kalian waktu pas lagi misal lagi zaman pacaran, zaman yang happy sama suami kalian. Nah kayak gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tuh aku tuh nggak suka nonton ya. Sekarang jadi suka nonton, tapi nggak suami nggak tahu. Tapi bukan nonton bokep atau film porno. Ya, kita kan muslim. Kalau nonton kayak gitu tuh dosa. Cuman kayaknya munafik banget ya. Itu pilihan kalian. Kalau misalkan kalian mau nonton kayak gitu, silakan. Tapi aku tidak merekomendasikan, karena aku juga nggak nonton kayak gitu. Soalnya kenapa? Kalau misalkan aku nonton yang kayak gitu, rasa kepengennya tuh bukan alami, kayak yang kepengen bukan karena sayang ke suami, bukan, kayak yang setan aja. Gimana sih habis nonton kayak gitu rasanya tumbuh, jadi kayak nggak alami aja yang aku rasain kayak gitu. Nah jadi di sini aku tidak merekomendasikan kalian nonton kayak gitu, tetapi aku merekomendasiin ke kalian itu nonton serial yang romantis. Nih misal ya, drama Korea yang misal yang tadinya benci terus jadi cinta, terus kayak model Ikatan Cinta tuh yang episode awal itu tuh bener-bener yang merubah aku jadi kayak yang sayang sama suamiku. Jadi dengan cerita kayak gitu aku tuh terbawa, jadi situasinya tuh aku terbawa, jadi ke suami tuh bawaannya sayang, dan rasa pengen berhubungannya itu ada, ngerti gak sih? Nah jadi yang aku lakuin tuh biasanya kayak gitu ya. Jadi jangan berfokus pas tidak nafsunya. Jadi hilangkan pikiran tidak nafsu itu. Jadi kalian pas berhubungan tinggal berpikir zaman-zaman kalian masih muda, zaman-zaman waktu kalian berbahagia, kamu inget-inget. Jadi biar kamu tuh gak tersiksa pas lagi ngelayanin suami, pas kalian tidak nafsu. Terus yang kedua, yang tadi aku bilang, kalian itu wajib nonton serial romantis. Jadi yang Benci Jadi Cinta itu tuh benar-benar ngaruh banget loh. Jadi kayak meningkatkan nafsu kita untuk berhubungan dengan suami itu tuh ngaruh.
Nah, kayak gitu. Jadi di sini kalian udah paham ya, tipsnya tuh kayak gitu. Jadi kalian kalau pas lagi nggak nafsu, jangan berfokus pada nggak nafsunya. Jadi pas berhubungan bukannya bahagia, kalian itu bete, ngerti nggak sih? Jadi bahagia itu kamu yang nyiptain. Sama waktu berhubungan kalian tidak nafsu, ya kamu juga yang nyiptain. Mau mau enak atau enggak, ya kamu yang menciptakan, ngerti nggak sih? Jadi waktu pas kalian ngerasa nggak nafsu, jangan berputer-puter mikirin aku nggak lagi nggak mau, kenapa suami mau, suami nggak ngertiin. Jangan mikir begitu. Jadi kalian itu berpikir atau ngebayangin zaman-zaman kalian masih lagi indah-indahnya, nah kayak gitu. Jadi di sini buat kalian kadang apaan sih kayak gitu dibahas, penting, ini tuh penting banget dibahas, soalnya banyak banget ibu-ibu merasakan kayak gini tapi dia nggak tahu kalau itu tuh efek KB. Ngertinya tuh dia capek ngurus anak, capek ngerjain kerjaan rumah, jadi dia itu ngerasa nggak nafsu. Padahal itu efek KB. Jadi di sini ibu-ibu yang ngerasa ngalamin yang sama kayak aku alamin, jadi kalian itu sekarang jadi ibu-ibu cerdas, kalian itu cari tahu hal-hal yang bisa membuat suami kalian itu bahagia. Jangan cuman lagi gak nafsu, suami gak ngertiin, gak boleh begitu. Soalnya kan nolak kayak gitu kan dosa. Terus kita juga gak nyalahin suami kita. Kita kan ibaratnya udah jadi istri, terserah mau diapain sama suami kita, ya gak anak kayak gitu. Pokoknya di video kali ini asal aneh ya aku ngebahas kayak gini. Cuman ini tuh ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk rumah tangga kalian, biar tetap awet dan baik-baik aja nih ya. Jadi jangan salah ya, orang selingkuh gara-gara dia tidak merasa puas di ranjangnya juga bisa. Jadi berawal dari dia tidak puas di ranjang, jadi komunikasinya itu juga tidak baik, dan itu tuh mempengaruhi rumah tangga kalian, jangan salah. Penting gak penting, tapi ini tuh penting banget. Jadi kalian itu harus jadi ibu-ibu yang cerdas, banyak baca, banyak nyari tahu, dan nyari solusi. Nah kayak gitu, jadi cari solusi ya, jangan cuman berpacu, ya aku lagi gak nafsu, suami gak ngertiin, jangan kayak gitu. Jadi kalian itu harus nyari tahu kenapa bisa begini, terus solusinya gimana, kalian harus nyari tahu. Dan aku juga alhamdulillah banget, setelah aku paham, oh ternyata bukan dari diri aku, bukan karena suamiku yang nyebelin terus aku gak nafsu, bukan, ternyata ini efek dari KB. Nah makanya setelah aku tahu ini efek dari KB, jadi aku tuh waktu misalkan suami udah minta terus aku gak nafsu, ternyata ah ini bukan kemauan dari diri aku, bukan, tapi ini efek KB yang bisa membuat gairahnya tuh turun. Nah jadi aku udah lega nih, jadi bukan dari diri aku nih kenapa aku jadi gak mau ngelayanin suami, bukan, jadi karena efek dari KB itu sendiri. Terus aku nyari tahu, nyari solusi gimana caranya waktu pas aku lagi gak nafsu biar tetap bisa nafsu dan bisa menyenangin suami. Nah kayak gitu. Jadi mohon maaf ya, di video kali ini aku ngomongnya sangat-sangat belibet. Soalnya aku bukan dokter Boyke yang bisa ngejelasin pakai bahasa-bahasa ilmiah, tapi ini bahasa yang benar-benar bahasa ibu-ibu rumah tangga yang ngalamin hal kayak gini. Jadi aku yakin banget banyak banget ibu-ibu yang ngalamin kayak aku, cuman dia nggak paham kalau itu efek dari KB. Jadi ini mudah-mudahan ada manfaatnya ya buat kalian. Nah, di sini juga aku bakal ngasih tahu ke kalian. Jadi ciri-ciri kalian itu tidak cocok dengan KB kalian. Jadi kalian itu bisa sesak nafas, pendarahan atau gatal-gatal. Jadi di sini kalian itu diwajibkan memilih KB yang cocok dengan kalian. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan efek KB kalian itu ada yang bikin badan gendut, ada yang gairah sek berkurang, jadi kalian itu harus banyak cari tahu, cari yang sekiranya cocok dengan kalian, kayak gitu. Jadi buat kalian kalau ngerasa KB kalian itu nggak cocok, segera dihentikan, kalian pindah ke KB yang lain. Nah kalau aku, berhubung aku itu kan dari KB suntik, terus sekarang pindah ke pil KB, dan banyak banget tuh efeknya. Salah satunya ya sek itu nggak bergairah. Cuman kadang kita itu sek itu kan ngaruh ya, karena pil KB nggak bergairah. Cuman itu bisa diakalin dengan pikiran kalian. Jadi kalau misalkan kalian sedang tidak nafsu, kalian itu jangan berpacu di otak kalian berpikir, aku nggak nafsu, suamiku kenapa begini, tega banget, begini, nggak usah. Jadi kalian itu cukup ngebayangin hal-hal yang bisa membuat kalian bahagia. Dan kalian juga wajib nonton serial atau drama Korea romantis, dan itu benar-benar memacu kalian untuk
gay reseknya itu kembali tumbuh lagi. Jadi kalian bisa membahagiakan suami, nah kayak gitu. Kalau misalkan kalian lepas KB ya nggak apa-apa, kalau misalkan kalian pengen pakai kondom juga bisa, itu kan kondom itu kan aman, cuman ya ribet doang ya kan, terus hitungannya juga mahal. Terusnya lagi nih ya, kalau misalkan kayak kayak aku nih ya, aku belum siap, aku hamil lagi, jadi ya mau nggak mau aku harus KB, meskipun efeknya itu ya kayak gini, jadi badan gede iya, terus gairah seksnya apa berkurang, cuman aku tetap konsisten, aku itu belum jadi, pengen aku atur. Jadi si Bintang kan umurnya 2 tahun setengah, jadi aku ngurus Bintang aja udah ngerasa yang capek banget, nggak ada yang ngebantuin, dan pengen aku atur. Jadi nanti kalau Bintang udah gedean sedikit baru aku lepas KB untuk program hamil, nah kayak gitu. Jadi gimana kalian aja ya di sini ya, mudah-mudahan di video kali ini ada manfaatnya biarpun sedikit, dan sorry banget ngomongnya itu belibet, dan sorry banget buat teman-teman yang kenal sama aku, pasti kalian ilfil banget ya kan nonton video aku yang kali ini. Terus buat suamiku mohon maaf ya, mungkin kalian, kamu kalau misalkan kamu ngeklik video ini, kamu bakalan tahu alasan aku ternyata selama itu gara-gara pil KB. Soalnya aku tuh bener-bener gak berani ngomong, yang ada nanti kamu nyuruh aku lepas KB, dan aku gak mau karena aku belum siap punya anak, karena si Bintang masih kecil, nah kayak gitu. Jadi berdoa aja, mudah-mudahan rumah tangga kalian itu selalu dalam lindungan Allah. Terus kalian itu kalau ada masalah cari tahu, cari solusi, nah kayak gitu. Nah, terima kasih ya udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.